janji muluk-muluk kepada anaknya, ibu penjual jamu itu pun beranjak tidur untuk beristirahat sejenak pikir. Setelah gelombang kekalutannya beranjak surut, akhirnya dia sampai pada sebuah kesadaran bahwa kepasrahan adalah satu-satunya jalan untuk meringankan beban perasaannya. Kemudian, dengan sisa tenaga yang ada, sampailah sang ibu pada pelanggannya yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan pada suatu malam seorang ibu penjual jamu yang telah 5 tahun hidup menjanda karena suaminya meninggal dunia, malam itu didatangi oleh anak perempuannya yang sulung. Anak ini menyampaikan bahwa besok adalah hari terakhir pembayaran bangunan dan proyek sekolah. Tunggangan uang bangunan dan SPP tidak juga dilunasi, ia akan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar berita ini pun, ibu penjual jamu sangat terkejut. Ia kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tambah terkejut lagi ketika sang ibu mendengar jumlah total nominal tunggakannya. Tanpa bisa memberikan janji muluk-muluk kepada anaknya, ibu penjual jamu itu pun beranjak tidur untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, jangankan dapat tidur dengan nyenyak, semakin ia mencoba untuk memejamkan mata, semakin gelisah pula ia dibuat. Kepalanya seakan ingin pecah memikirkan segala macam tunggakan, mulai dari tunggakan uang di warung sebelah, dari bahan bak jamu yang belum terbayar semuanya, bahkan ketercukupan kebutuhan pangan yang hanya untuk hari saja. Ditambah lagi dengan uang tunggakan sekolah anak sulungnya saat itu, ia pun berusaha menenangkan diri dengan membetulkan posisi tubuhnya berkali-kali. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya panjang-panjang. Akhirnya, sedikit demi sedikit, otaknya mulai dapat diajak berpikir. Setelah gelombang kekalutannya beranjak surut, akhirnya dia sampai pada sebuah kesadaran bahwa kepasrahan adalah satu-satunya jalan untuk meringankan beban perasaannya. Dia sadar, tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang wanita lemah semacam ini. Keluar dari permasalahan ini, dia semakin tersadar bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat menolongnya ketika jalan sudah buntu. Tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan selain Zat yang mengatur segalanya. Akhirnya, tepat di sepertiga malam, sang ibu pun bersimpuh berdoa kepada Allah. Tetesan air mata jatuh dari pelupuk matanya sembari bergumam lirih, "Ya Allah, hamba minta tolong dari segala kesulitan ini. Tidak ada yang menjadi tempat bergantung selain kepadamu." Tak lama kemudian, azan subuh berkumandang. Sang ibu merasa lebih segar. Tepat pukul 6, ia sudah berkemas dan bersiap untuk memulai berjualan dengan berjalan. Sang ibu telah bertekad untuk menawarkan kerjasama kepada para pelanggannya yang mempunyai warung untuk menyuplai jamu di warung-warung mereka.
ceria sama dia. Tetapi sayang, sang pelanggan belum mau untuk bekerja sama dengannya. Sang ibu terus berjalan ke setiap pelanggannya. Sampai pada pelanggan yang ketiga, belum ada juga yang mau dan bekerja sama. Di saat itu, sang ibu mulai merasa gelisah dan mulai dibayangi rasa putus asa. Apabila rencananya sampai tidak namun ia kembali tersadar dan memasrahkan segalanya kepada Allah sambil terus berdoa setiap langkahnya. Kemudian dengan sisa tenaga yang ada, sampailah sang ibu pada pelanggannya yang kelima. Siapa yang menyangka bahwa Allah akhirnya menjawab dan mengabulkan doa saya. Pelanggan yang kelima itu mau menerima suplai jamu dari sang ibu. Akhirnya tepat pukul 2 siang, sang ibu pun sudah duduk di depan meja petugas tata usaha sekolah anak perempuannya. 6 lembar uang 50 ribuan berpindah tangan dan segera bertukar dengan selembar kertas bekas. Selembar kertas yang baginya adalah sebuah harapan baru. Sahabat Abi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah lah sebaik-baik tempat untuk meminta pertolongan. Sekian cerita pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah semangat hidup kita semua. Sahabat Alfi yang dirahmati Allah, jangan lupa tetap saksikan cahaya Ramadan di setiap sore sebelum berbuka puasa. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.